kalau tanggapan warga pastinya lebih senang ya, lebih membantu karena aksesnya semakin lancar. Menurut saya pribadi juga sangat membantu lah. Untuk kedepannya mudah-mudahan semakin maju, semakin bisa membantu masyarakat khususnya di area Pulau Kondok dan Jalan Timur Timur. Perbedaannya sangat sangat jelas berbeda ya. Dulu itu aksesnya sangat susah, maksudnya jalannya itu enggak katia lebar, kalau ada persimpangan mobil itu agak macet kalau hanya ramai. Tapi sekarang enggak. Ya, kami sebagai anggota Pogdaris ya, jadi dibikin jalan seperti ini sih alhamdulillah ya. Jadi jalan sudah rapi. Tapi kan kendalanya kan kurang lebar aja loh. Kan di samping-sampingnya belum dikasih tanah ya. Harusnya kan ya kalau untuk papasan mobil sama sepeda motor aja agak sulit. Di sini kalau keluar masuknya, soalnya di sini kan daerah pariwisata kan banyak pengunjung keluar masuk di sini aksesnya. Jadi ya tolong bisa diperbaharui lagi lah supaya ya Pak, supaya enak untuk melalui mondar-mandirnya. Paling enggak ya, sementara ada urugannya ya. Iya, ada urugannya gitu. Sampai-sampainya. Nah, di sini kan jangan lupa follow, like dan subscribe sosial media Tribun Pantura.